Kehadiran kepala desa dengan beberapa insan pers sempat tidak diizinkan masuk oleh Humas PT Inalum. Pihak sekuriti menghalangi wartawan persis di depan pintu lift. Tak lama dari aksi pelarangan wartawan untuk meliput, akhirnya pihak Humas PT Inalum mengizinkan wartawan untuk meliput mediasi di aula Humas PT Inalum. Kepala desa yang didampingi oleh Camat Seisuka mempertanyakan adanya perekrutan tenaga kerja yang baru dilakukan tanpa adanya pengumuman secara terbuka. Sehingga diketahui oleh masyarakat Batubara, khususnya warga yang berdomisili di seputaran perusahaan PT Inalum. Manajer Security PT Inalum Zainuddin Iqbal tidak bersedia memberikan keterangan karena bukan kapasitasnya untuk memberikan keterangan. Kedepannya, Kepala Desa berharap agar PT Inalum Kuala Tanjung memberitahukan kepada rekanan dalam membuat selembaran perekrutan tenaga kerja agar diketahui oleh masyarakat Batubara. Tuntutannya salah satu transparan kepada pemberitahuan secara resmi supaya pemerataan penerimaan karyawan yang mungkin pada saatnya nanti ada kesempatan bekerja di perusahaan. Kalau PT Inalum tidak ada indikasinya merahasiakan penerimaan, namun mungkin kontraktornya mungkin tidak paham dengan situasi wilayah dan mitra perusahaan itu seperti apa di wilayah Seisuka ini. Harapannya apa? Harapannya kedepannya kepada pihak perusahaan PT Inalum untuk bisa memberikan arahan setiap kontraktor yang mungkin bermitra dengan perusahaan PT Inalum supaya bisa memberitahukan ketika punya kegiatan di desa Kuala Tanjung untuk menyurati desa-desa sekitar perusahaan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.